Good afternoon guys, back with me again. I'm Ricky, I'm here. I know it's been a while guys, gua udah gak vlogging. Dan sekarang gua lagi ada di Center Point. Gua ngikut acara vlogging competition yang dibuat sama Morph Production. Dan bintang tamunya adalah Last Day Production. Dan hari ini adalah judging, ya, meet and greet. Dan ketemu sama mereka lah gitu. Jadi sekarang udah mau hampir jam 4, gua udah mau ketemu sama orang Last Day Production. Dan ya, gua nggak pernah ketemu mereka sebelumnya, dan ini first time buat gua. Dan gua juga ikut vlog competitionnya, dan gua berharap gua bakalan menang. So buat teman-teman yang udah support, thank you so much. Dan di sini ada Desi dan Tuan juga, tapi mereka nggak bakalan ngikutin gua, mereka bakal hang up sendiri. Actually I do vlogging yesterday, tapi itu cuma untuk vlog competitionnya. Jadi hari ini baru untuk YouTube channel gua. Dan bentar lagi gua mau pisah sama Desi dan juga Tuan. Bye. Gonna see you soon. See you. Kak, yang vlog competition di atas sudah ready ya? Kita sih masih satu sama, Kak. Oh, ini belum ready ya? Berarti di atas belum ada orang ya? Belum ada orang, Kak. Oh, gitu. Paling masih crew-nya aja sih yang di atas. Hai Nid, di dalam vlog aku loh. Introduce temennya dong. Introduce diri kamu dan temen kamu. Hai, hai Yunita. Ini adik aku. Oh, adiknya. Masuk vlog Ricky. Oke, sekarang kita lagi di location ya. Halo everyone. So, jadi ini dia di mana sih kita ini? Di Sam's, tapi di atasnya di lantai 2. Dan ini krunya Morph, mereka lagi set up, prepare. Belum ready sih, cuman kita langsung naik dan... Well, jadi di sini udah banyak banget konten kreator yang keren banget. Sampai di belakang sana mereka biasanya nge-YouTube dan buat konten-konten yang keren. Nah, itu tim LDP-nya udah pada datang semuanya. Yeay! Nah, Last Day Production-nya udah ada di sini. Dan sekarang kita mau mulai acaranya nih. Pertama kita ucapin selamat datang dulu untuk tim Last Day Production. Thank you udah mau hadir di acara Setiap Sekian bareng teman-teman ini YouTubers. Yeay! Kota Medan. Yeay! Nah, jadi ini kita bakal nanti kan tim dari Last Day Production juga bakal menilai nih siapa nih kira-kira nanti yang layak untuk jadi the best one-nya untuk vlog competition yang udah dilaksanakan dari kemarin-kemarin. Nah, pengumuman nanti bakal dilaksanakan di depan, di stage. Tapi di sini mungkin nanti kalau misalnya ke tim Last Day Production-nya mungkin ada yang bisa ditanyakan bagaimana, mungkin apa yang mau kalian tanyakan mengenai vlogging mungkin, atau menjadi seorang YouTubers gimana sih sedikitnya. Memang kita agak batasin waktu, jadi tolong nanti yang singkat, padat dan jelas ya. Horas. Hai Mama. Horas lo. Nah, jadi sekarang mereka LDP lagi kasih tahu kita asal mula mereka terjun ke dunia YouTube itu gimana. Kuliah gitu kan, terus dulu kuliah di Singapura dan balik-balik ke Jakarta kayak nggak tahu mau ngapain gitu, kayak nggak ada kerjaan selama sebulan. Terus juga sebenarnya itu sebenarnya di Singapura itu pas kuliah kan kayak emang di sana tuh sebenarnya udah banyak gitu berbeda style ya, kayak kita lah gitu ya. Apakah ada rencana untuk sebuah reality show sendiri? Rencana sih dari tahun lalu ke rencananya. Masih ada. Eksekusi kan yang belum sampai. Jadi kita juga rencana pengen bikin series sih. Tempat video series, yang punya di yang aku tanyain ini sih lebih ke teknis Last Day Production sendiri, itu ngedit sendiri atau gimana? Terus kameranya, terus ngeditnya dari mana? Karena aku ini kan masih ngedit dari HP. Kalau nggak salah ya, kalau nggak lupa sampai video ke-50 apa gimana itu masih pakai iMovie. Dan beberapa lama kemudian baru update ke Final Cut Pro.
kita baru aja selesai sharing session dan sekarang kita lagi mau foto bareng sama LDP. Dan setelah itu kita baru ke panggung, terus kita dan setelah itu kita ke panggung baru diumumin siapa pemenang vlog competition-nya. So. Lihat kameranya semua pada kayak gini, semua pada berurusan mau foto bareng LDP. Oke. Semua pada mau foto. Semua pada pegang kamera dan semua pada nge-vlog. Di Medan banyak yang bening-bening, bro. Ya makanya gue sengaja ke Medan. Lu kesini hunting-hunting itu di center point banyak banget. Beneran. Bentar. Iya. Berarti ntar lu aja gue keliling ya. Oke. Enggak masalah. Jadi sekarang mereka LDP sama tim Morph lagi di atas. Mereka lagi mau penjurian. Mereka mau ngumumin siapa pemenangnya. Tapi sekarang kita mau pergi ke stage. I don't know why, tapi hari ini di center point itu rame banget, crowdnya padat banget. Mungkin mereka tahu LDP pada datang ke sini. Masuk loh mereka, masuk. LDP, halo, apa kabar? Boleh hari ini sapa dulu seluruh masyarakat Kota Medan, seluruh pengunjung di center point mall. Horas, Horas. Eh tadi apa bahasa Medannya? Bukan sebelumnya apa? Kalian semua aneh cubi. Dan sekarang tim LDP mau buat mannequin challenge. Jadi kita semua mesti freeze kayak mannequin. Dan ini dia prosesnya. Last Day Production mau mengumumkan siapa pemenang dari vlog competition-nya. Detik menunggu pengumuman pemenang. Dan semua pegang kamera masing-masing. Udah punya gue loh, Ben. India. Semua pada main langsungnya ya. Kita kasih dulu tangan. Ini dia best one-nya. Best one. So, gua udah dapat kaos dari LDP dan kita tinggal nunggu pengumuman siapa juara nomor satunya. Best four yang terbaik dan kita akan pilih dan LDP sudah memilih satu orang yang paling terbaik yang menjadi the best of the best-nya. Ya kira-kira siapa ya? Kira-kira siapa? Banyak pendukung. Competition City of Radiant. Ini pemenangnya Oh!
berkecil hati. Benar-benar kalian berhasil bikin kita bingung banget. Dan karya kalian semua itu keren banget. Dan tenang aja, setiap tahun tuh selalu ada bintang-bintang baru. Mungkin bintangnya kalian tahun ini. Di 2017. Yoi, bener loh. Di YouTube itu setiap tahun selalu ada bintang-bintang baru terus kan. Iya kan? Aduh mon, lu cari cewek dulu aja nih. Halo, kamu keren ya, Rika. Yeay, sekarang LDP udah ada di channel aku. Jadi sekarang LDP lagi keliling-keliling di sini, lagi promoin ini semuanya. Dan gua nggak nyangka gua jadi pemenang pertama, guys. Karena kata Randy, mereka sampai ngevote 2 kali dan akhirnya menentukan kalau misalnya gua juara pertamanya. Hai. So, congratulations, Ricky. Yeah, thank you buat kru Morp yang juga udah susah-susah dan udah capek-capek. Thank you buat Arista Group dan juga Wiralen yang udah buat event sekeren ini. So, gua beneran gak nyangka banget jadi juara pertama. Semoga kedepannya gua masih bisa bikin konten yang keren banget. Well guys, finally sekarang gua udah nyampe di rumah. Gua udah capek banget, sekarang udah hampir jam 1 pagi. Sebelumnya tadi kita selesai acaranya sekitar jam 9-an gitu deh. Dan setelah waktu dan setelah itu kita pergi ke Medi buat nongkrong sebentar, kita chit-chat, istirahat di sana, dan akhirnya baru gua nyampe ke rumah. Dan gua seneng banget sebenarnya gua jadi pemenang pertama dari vlog competition-nya City of Radiant. So, gua senengnya itu karena vlog gua disukai sama orang lain gitu, apalagi YouTuber segelas LDP, which is I'm so happy guys. Tapi ada beberapa hal yang enggak sesuai dengan ekspektasi gua, cuman ya mungkin itu bisa jadi buat pembelajaran bagi diri gue sendiri. Dan mungkin gue masih bisa bikin konten yang lain yang lebih bagus dan lebih tetap berkarya lah gitu intinya. Dan sekarang gue juga udah mau akhiri vlog ini. Gue juga harus istirahat, mesti bersih-bersih, masih berantakan banget gue. Dan satu lagi, sepertinya gue pengen buat Q&A, question and answer. Jadi kalian boleh nanya aku dimanapun, kalian boleh komen di Instagram aku, boleh komen di YouTube juga. Dan gue bakal jawab pertanyaan kalian sebisa mungkin, dan semoga itu membantu apapun yang kalian ingin tahu dari diri gua. Dan kalau misalnya bagi kalian yang penasaran gua ikut vlog kompetisi apaan, gua punya karya vlog gua sendiri dan gua bakal show ke kalian apa yang gua submit ke mereka. So, gua harus akhiri vlog hari ini. That's it vlog for today. Don't forget to like and subscribe if you enjoy my video. So, thank you for watching and see you next time. Cause there's still too long to the weekend, too long till I got in your hands, too long since I've been a fool. Well guys, banyak banget hal yang happening di City of Radiant ini. Kita juga punya snack, event yang keren banget, dan juga bazar di sini. Never knew love could hurt this good, oh, and it drives me wild. Cause when you look like that, I've never ever wanted to be so bad, oh, it drives me wild. Halo, nama gue Aditya, dan sekarang gue lagi ada di sini